Oke kawan, balik maneh nih MPR liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, amin ya robbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Ini tanaman anggur yang dulunya kita lakukan peremajaan percabangannya, dan saat ini daun-daun pada cabang tersiernya pada rontok karena terserang oleh hama jamur. Pada pangkal dari cabang tersiernya bisa kawan-kawan lihat di sini banyak sekali daun-daun yang rontok karena terserang oleh hama jamur karat daun. Akan tetapi pada ujung cabangnya daun-daunnya masih lumayan cukup utuh karena memang sudah kita lakukan penyemprotan fungisida. Akan tetapi cabang-cabang tersier pada bagian pangkalnya batangnya menua dan tidak cukup membesar jika dibandingkan dengan batang yang di ujung tersiernya. Pada batang ujung tersiernya lebih besar jika dibandingkan dengan batang yang berada di pangkal. Dan saat ini juga batangnya telah menua, ditandai dengan berubah warnanya yang dulunya berwarna hijau tetapi saat ini mulai menguning. Untuk mensiasati agar cabang tersiar yang di bagian pangkal tidak terlalu mengecil jika dibandingkan dengan batang yang di ujung, maka kali ini akan kita panggas saja. Semua cabang tersiernya kita akan panggas middle
antara 6 sampai 9 mata tunas. Kita sisakan 6 sampai 9 mata tunas pada setiap cabang tersiarnya. Langsung saja kita lakukan pemangkasan pada cabang tersiarnya. Kita awali dengan cabang yang kita pakai sistem trellis ini. Kita akan pangkas 6 sampai mata tunas saja. Kita sisakan 6 sampai mata tunas saja agar nanti bisa tumbuh dengan serempak lagi. Jadi nanti cabang yang di bagian bawah ini, batangnya di bagian bawah ini tidak terlalu muncul. Ini sudah ada tanda-tanda akan menua. Jadi akan kita pangkas saja. Kita sisakan 6 sampai mata tunas. 6 sampai 9 mata tunas. Akan kita coba pangkas dengan middle sword. Kita sisakan 9 mata tunas. Agar nanti tumbuhnya bisa serempak lagi. Kita hitung dari pangkal sampai 9 mata tunas semuanya. Dan ini hasilnya yang tersiar, sistem trellis telah kita pangkas semuanya. Kita pangkas rata 9 mata dan kita sisakan 9 mata tunas saja. Dan selanjutnya akan kita pangkas juga yang bagian tersiar pada sistem para-para ini. Dan kita juga akan menyisakan 9 mata tunas saja nantinya. Pada bagian tersiar yang di para-para ini juga akan kita lakukan pemangkasan. Akan kita sisakan 9 mata tunas juga seperti pada tersier yang di sistem trellis tadi. Kalau terlalu kecil kayak begini, akan kita sisakan sedikit saja mata tunasnya. Kita hitung dari pangkal hingga ke ujung. Sampai 9 mata tunas saja. Agar nanti pertumbuhannya juga semakin serempak lagi. Kalau dibandingkan sekarang tuh
pada bangkal dari batangnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan yang di bagian ujung. Jadi kita pangkas agar nanti pertumbuhan batangnya juga semakin membesar lagi. Tinggal sisa yang di bagian ujungnya. Karena di bagian tersier yang di para-para ini daunnya masih banyak, jamurnya, jadi terpaksa kita lakukan penggundulan atau pruning daunnya. Harusnya setelah kita lakukan pruning kayak begini, kalau kita lihat ada jamur pada daunnya, harusnya kita lakukan penyemprotan lagi fungisida. Pada batang-batang yang masih tersisa ini. Ya, terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini. Dan teman-teman kita dari awal hingga akhir, untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita, kita ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru. Untuk kawan-kawan yang telah dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe, kita ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat, tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Kita akhiri saja video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.